Pasukan Selangor berjaya menamatkan penantian 24 tahun pingat emas hoki wanita setelah dinobatkan selaku juara Sukma kali ini. Gol tunggal Siti Nur Aliyah Amnuruddin sudah memadai untuk pasukan kendalian Ikmal Abdul Jabbar itu merealisasikan penantian lebih dua dekad menewaskan Sabah 1-0. Langsung di Stadium Haki Azlan Shah, rentak perlawanan sedikit terganggu kerana hujan lebat. Gol pembukaan hanya hadir dari Selangor pada suku kedua, minit ke-22 hasil jaringan padang Siti Nur Aliyah. Sabah dibimbing Muhammad Syahrun Nabil Abdullah beberapa kali cuba menyelinap masuk ke pertahanan lawan namun buntu mencari gol. Tiada tambahan gol pada suku ketiga dan keempat. Tamat perlawanan Selangor 1, Sabah 0. Sekaligus meraih emas yang dinanti sejak sekian lama dan menebus kekecewaan sekadar Perak di Sarawak 2 tahun lalu.